Banyak orang mengikuti pengkajian, lama mengikuti pengkajian, tapi ternyata tidak membantu dia dalam memahami ajaran Islam. Mengapa? Salah satu sebabnya adalah karena yang dia kaji, yang dia ikuti, tidak memiliki sistematis yang jelas dalam menginstal pemahaman-pemahaman Islam. Padahal sistematika ini sangat penting sekali. Bagaimana memahami kerangka di dalam Islam, bagaimana memahami konsep dan metode di dalam Islam, sehingga tergambar jelas seperti apa gambaran besar Islam yang harus kita pelajari. Ketika kita sudah melakukan itu, insya Allah melakukan yang lain akan lebih mudah. Dan semuanya sudah kita sampaikan di dalam buku Islam Rahmatan Lil Alamin, bagaimana mempelajari Islam dengan sistematika yang insya Allah saya jalankan selama ini dan terbukti berhasil buat saya dan bisa jadi juga berhasil buat teman-teman sekalian.